Tes. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lavi Gaming, Langit Fantasi Gaming. Dan untuk video kali ini kita akan melanjutkan cerita alternatif dari si Zouyu di dinasti Warrior ke-9 ini. Dan sedikit rekap dari yang video kemarin, di mana pasukan Wu mereka mencoba untuk menguasai provinsi, namun ternyata si Liu Bei sudah menguasai terlebih dahulu provinsi dan menjadi gubernur di sana. Dan sekali lagi mereka pun ingin menjalin aliansi untuk sama-sama mengalahkan pasukan Cao Cao gitu ya. Sun Quan 与凉州的马腾和益州的刘备结盟了。眼下的敌人只有曹操。孙吴为击败曹操跃跃欲试，前来迎战的曹操也从赤壁战败的阴影中恢复了过来。席卷中原的大战一触即发。 在这其中，不断萌发出了新的火种。二分天下，还是三分天下？两位旷世军师的计谋碰撞出激烈的火花。Tish, iya. Semoga suaranya aman. 接下来。 我们要联手攻打襄阳，团结诸侯的力量，共同讨伐曹操。襄阳是曹操攻打荆州的重要据点。曹操的大军丝毫不逊于之前赤壁之战的规模，要想击溃，并非易事。因此，我方要扰乱敌方，广泛展开军队。马超大人从北面，刘备大人从西面。 孙吴从南面，大家各自向襄阳进发。好的，竭尽全力吧。最重要的是，要分散敌人的注意。希望大家采用各自擅长的战法，全力一战。明白。就让曹操见识一下凉州骑兵的实力。孔明。 你有何高见？见我方众人联合，为了防止出现赤壁一战的奇谋，估计曹操会有所防备。周瑜大人的计策反其道而行之，我并无异议。好，大家都清楚了，那就进攻吧！集结我们众人的力量，击溃曹操。 Oke, dan aliat sini akan menyerang dari tiga arah katanya ya. Ya, tidak ada komen lagi. Sekarang kita lihat. Untuk kita mulai dari mana? Prevent reinforcement. Kesini ya. Oke, dan ini nyambung ke sini. Oke. Kalau ini di mana? Oke. Kalau kita coba sini dulu, nge-fast travel apakah tadi susun kuahnya langsung jalan? Iya, sekarang kita akan menjalankan misi yang prevent enemy reinforcement. <音><音>
Ya, jadi kita harus mengalahkan si yang mana ini? Yang Hu. Nah, sebelum bala bantuan musuh datang katanya. Oke. Ternyata ini si Jiasu masih tetap maju, cuma tadi katanya dia jadi melemah ya setelah dermaga ini berhasil kita kuasai. Dermaga pelabuhan. Sini dong, maju dong. Kok diam? Gak, jangan sampai hewan-hewan gue menyerang. Nah. Dan nih ada komen lagi. Oke. Sebenarnya tadi itu kan nyambung ke sini ya. Dan misi yang di atas tuh ada escort recovery dan ya mending yang ini dulu aja ya, yang bridge di defensive lines. Baru setelah itu kita ke atas. Deket-deket sih ya misi di sini. Bagus lah, jadi biar cepet. Gak ada komen nih. Loh. Nah. Nah. Oke, apakah ada komen lain lagi? Oke, saya masih menunggu. Oke, kayaknya gak ada. Oi. Oke, dan si Shusheng jadi bisa maju ya. Oke. Dani. Iya. Itu mana lagi ya yang oke, nanti kita ke situ. Oke, tapi kita ke atas dulu sekarang ya, yang escort the cavalry. Yang terlalu dekat deh, takutnya ntar malah nge-trigger yang tempat misi utama. Jadi kita lewat sini. Udah deh. Oke,
Aduh, ada Nemezen Ji. Sebentar, kita tunggu dulu apakah ada komen. Ini cuma si Zenji aja. Oke, kayaknya gak ada. Jadi langsung aja. Set. Ya, agak kena. Oke, Zenji-nya sudah kita kalahkan. Dan tinggal si Chaopi. Oke, dan dengan ini si Marco jadi bisa ikut nyerang juga. Iya. Sekarang kita mulai dari yang atas kali ya. Ini ya. Biar nanti kita bisa nyusur langsung ke misi yang bawah. Ada yang berhubungan kan dengan yang ini? Iya. Oke, jadi si Zhuge Liang punya rencana untuk mengirimkan engineer ini ke Xiangyang untuk mulai serangan api ya. Dan kita tuh harus mengawal si engineer ini. Waduh, lama nih. Dia lewat mana? Ya ampun, jangan bilang. Eh, nanti deh. Ini aja. Bentar ya. Iya, tapi udah ada yang menghadang. Ya, mohon dimaklum ya, tidak bisa dipotong soalnya. Ya, siapa lagi nih? Oh, ada Wang Yi. Yeah.
Oh udah, gitu doang. Oh bagus-bagus, kirain harus sampai ke siang yang tadi gerbang baratnya. Bagus lah. Bagus. Di sini kita harus mengalahkan si Su Huang. Loh, kalah. Oke, dan pasukan Liu Bei yaitu Ji Zhangfei juga bisa ikut menyerang. Oke. Ada komen lagi. Kalau tidak ada, kita kesini fast travel, kesini aja. Nah, Zhangfei dan Guan juga langsung ke sana. Oke, tinggal si Cao Ren. Jadi,
biar mereka langsung pada diem di satu tempat. Nah, kan langsung pada di dalam tuh. Oke, sekarang tinggal kita ke Xiang Yang dan mengalahkan si Cao Cao. Sorry. Tapi kayaknya ada... Oh, si Lydian ada di kanan, ada Zhang Yi juga. Kalau di sini, gak ada. Di sini ada siapa? Oh, di sini gak ada ya? Oke, dan serangan api pun dimulai. Si Zhang Yi ada di mana sih? Macau. Sebelah sini kayaknya. Kan di sini. Cuma mana? Gak ngerender ya? Ya udahlah. Oke, jadi ya udah kita langsung ke si tuh mana si Macau. Oh, nah ini, ya ampun. Oke, kita kalahkan dulu si Xiaodun ya di sini. Nah. Oke. Oke, kayaknya gak ada komen lagi, dia langsung saja. Ya. Kurang cepat. Jin已开始从襄阳撤退，在不远处的荆州，曹操军也被完全铲除了。这一天终于到了，对孙武而言，荆州可谓朝思暮想之地，王父与王兄也一定能含笑九泉吧。 孙权大人掌控襄阳，可喜可贺。 我代替刘备大人，特来祝贺胜利。
我一听到你的名字就高兴不起来啊，说吧，找我们有什么事？想必你另有目的吧？嗯，那我就有话直说了，可否向您借襄阳一用？刚得到的地方你就来借？ 皮还真是厚啊！益州多山，土地难以利用。若不借用土地肥沃的荆州之力，百姓就要忍饥挨饿了。我们的力量削弱，高兴的只会是曹操。是这样吧，周瑜大人？主公。 不可借予，不过襄阳是对阵曹操的最前线。要是刘备军可与我们共同加强防卫，也就是共同治理，对吧？诸葛亮大人，周瑜的提议，你意下如何？深情厚谊，感激不尽。我方会派擅长防卫的关羽大人驻屯。 不知孙吴会作何安排？我们就让程普留下吧，襄阳的大军就由两位共同调遣，这样如何？好吧，那么我告辞了。竟让那些家伙染指我们辛苦打下的襄阳！ 还把我推进火坑里，这真不像你。你被诸葛亮笼络了吗？若拒绝，同盟崩溃只会给曹操留下可乘之机；但是如果全盘接受，就等同于让出襄阳。只有共同治理才是权宜之计。派出程普大人，是为了掌握襄阳的主导权。 你大可不必担心，可以挑衅关羽。招惹关羽，你到底想干什么？让诸葛亮意想不到，使关羽成为我们的棋子，你就做二分天下的开路先锋吧。 Oke, jadi tadi si Zhuge Liang menawarkan bahwa dia ingin meminjam provinsi Jing. Aduh, sebentar ya. ...继续攻打曹操，目标是私立的两个城市，长安和洛阳。由凉州的马超大人和益州的刘备大人攻打长安，我们这边由程普大人与客将关羽大人一起进攻洛阳。我不同意。 我希望兄长刘玄德来荆州，共同攻打洛阳。让你的兄长找来，你想干什么？已经说好了共同治理，难道你要趁机同我方开战不成？并无此意。昨天。 收到了陛下给兄长和我的书信，信上说曹操将他从许昌送到洛阳，逼迫他让位。嗯，就这样进攻，也并无不妥。不过，信中也提到了兄长，陛下如果身陷险境。 有离他最近的你去救援不就行了？还是说，没你大哥你就什么都做不了？的确如此，那就不必兄长同行了。在下作为先锋救出陛下，也请你们准备进军吧。听说你之前竟然放走曹操呢？ 不要以恩义为借口。
在刀下留情啊！这样可以吗？挑衅的漂亮。这样关羽便会冲锋在前，我们顺势延缓进军，被守卫曹操的精兵阻拦，关羽就会陷入绝境。孤立的关羽为了传递皇帝的消息，一定会去请求攻打长安的刘备帮助。伪造的文书起作用了呢？ 进展顺利，敌兵去追讨关羽，洛阳已是空城，现在正是进攻的好时机。全军进攻洛阳，将曾经的都城变成我们的领地吧。 Oke, jadi kalau tadi bisa gue simpulkan, sekarang Provinsi Jing menjadi diperintah oleh dua kekuatan yang sama, yaitu si Liu Bei dan pasukan Wu. Dimana tadi si Guan Yu dan si Cheng Po yang sama-sama di jadi yang ditugaskan di situ begitu ya. Oke, dan tadi ternyata si Zhou si Guan Yu dapat informasi katanya dari sebuah surat dari kaisar katanya bahwa si Cao Cao katanya ada ketakutan bakal menggulingkan kaisar Han katanya begitu. Namun ternyata informasi itu adalah palsu ya, yang sengaja dibuat oleh si Zhou Yu biar si Guan Yu nya ia menjadi mau tak mau, dan kan dia kan ini kan situasinya lagi gawat nih, lagi butuh cepat-cepat katanya, dan kaisar itu harus segera ditolong, dan karena jauh dari si Liu Bei ya mau tak mau si Guan Yu sendiri itu yang harus maju itu. Dan ternyata si Guan Yu jadi malah dikejar oleh pasukan Cao Cao, dan itu adalah informasi yang palsu yang ternyata dibuat oleh si Zhou Yu agar si Guan Yu jadi umpan tuh, dan agar ini Luoyang jadi tidak jadi pasukan di Luoyang ini jadi lebih sedikit karena fokus ke si Guan Yu, dan momentum ini dimanfaatkan oleh si Zhou Yu itu pasukan Wu gitu. Wah, emang edan sih. Oke, kita lihat dulu dari misinya. Kalau saya kita ke sini yang akan yang mengangkat the armory, kalau yang ini ini oh ternyata ini, terus ini oh nyambungnya ke sini ya. Oke, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu misi yang ini ya. Prevent the reviews with Liu Jin. Sebentar, kita nggak first level dulu biar prajurit kita langsung tidak ternyata ya. Jadi ya sudah. Kan tadi kita dapat laporan bahwa ini si Liu Jin malah mau kembali lagi nih, nggak ngejar lagi si Guan Yu. Oke. 真是有前途的人才啊。 Sebentar kita tunggu dulu apakah ada komen lagi. Kalau tidak ada ya
Nah, kita akan ke situ yang apa sih namanya? Ini ya. Dan di misi ini tidak berhubungan sama sekali. Kita coba fast travel. Oh, cuma si Kuan-Duan aja ya. Ya udah, berarti gak usah. Dan ini si Lidian dan Su Huang juga mau kembali nih katanya. Jadi kita harus mengalahkan mereka berdua. Oke, tadi ternyata cuma kombinnya gitu doang. Loh, kok ada sih, kok ada sih uji? Lo. Kok si Yuji ini gak masuk target ya? Padahal officer utama loh. Sekarang yang defeat the pursuit unit. Loh, Xiao Dun has defeated Guan Yu. Orang itu masih ada kok. Jadi moral pasukan musuh. Oke, dan dengan dikalahkannya si Xiao Dun, moral pasukan jadi berkurang ya. Zhou Gongjin, Chang Sheng Bu Bai. Ni de biao xian zai jun zhong, ke wei shi shou qi yi zhi. Oke. Kita ke yang sini lagi. Hmm.
允许你们践踏此地，看我如何华丽的坚守到底。Oke, jadi kita harus mengalahkan Wang Yi dan Zhang He ya, yang menjaga di luar Luoyang. Loh, kok si Chopi komen sih? Oh, jadi bala bantuan dikirim ke gerbang katanya ya, sesuai perintah si Chopi. Tapi agak ngaruh. Okay. Ini benar ya. Yang ini dulu, terus nanti ke sini nyambungnya. Sudah, kita ikutin. Semoga gak salah nih. Komen dong, komen dong. Ya. Oke, jadi kita harus mengalahkan si Jasu agar senjata berat musuh yang ada di sini jadi berhenti beroperasi, gitu ya. Oh iya benar, soalnya kan kita kesini, oke. Okay. Oke, dan dengan kita mengambil alih armory ini, malah pasukan menjadi berkurang juga ya. Dan langsung saja kita menuju ruang singgasana.
Entah kalau oh gak bisa first travel ya. Ya udah. Sini ada officer gak sih? Atau cuma kapten-kapten doang? Ya, ya sudah lah. Gak ada ternyata. Nah, Shinji. 哇，你真急！ segitiganya ke sana. <音>长安那边也传来了捷报，在关羽从洛阳逃往长安时，刘备军中混乱频发。周瑜，听云长说了，在攻打洛阳之际，竟将我的义弟当作诱饵。 刘备大人，您为何勃然大怒？关羽大人在我方完成进军准备之前，独自进发。若是前去营救，我方也将陷入险境。兄长，是我的错，请不要再追究了。对了，理应在洛阳的陛下在哪里？听说陛下就在许昌啊。 什么？年轻人，多亏了你，很容易就攻下了洛阳。多谢了。那封文书，难道是我被利用了？真是太卑鄙了！不仅愚弄我义弟，做诱饵。 敢打着陛下的旗号，这就是你们对待盟军的方式吗？无法与这等无道之人并肩而战，今日废弃盟约，还真是无所顾忌啊。不过，真的有必要做到如此地步吗？是的，这个同盟对我方而言。 已经没有价值了。不过，诸葛亮也只是为了自己的计策，想利用荆州和孙吴罢了。若是让他得逞，二分天下便无法实现。可如果由我们提出解除盟约，便会丢了凉州，这才用计让对方提出解除盟约。啊，原来为了夺取洛阳的把戏。 还有触犯皇帝的禁忌，都是为了。那么，接下来要再度攻打益州吗？正是。天下二分之战，从此真正开始了。Okay. Ya jadi, wah ternyata lumayan puyeng juga ya rencananya si Zhou Yu.
Jadi kalau yang tadi bisa gue simpulkan ya, jadi emang agar rencananya si Zoyu kembali lagi, yaitu membagi negeri ini menjadi dua bagian, ya aliansi ini tuh ya dengan si Lubai itu ya harus diakhiri gitu ya, dengan cara ya sebelum si Zugelia memanfaatkan profesi Jin dan pasukan untuk tujuan pasukan Shu sendiri begitu ya, untuk mendirikan negerinya sendiri, ya si Zoyu mending mengambil langkah duluan, yaitu tadi dia ya penyerangan ke Luoyang ini menjadi ya selain dia juga ingin memperluas wilayahnya, mempersempit kekuasaan si Cao Cao, itu juga agar men-trigger agar si Liu Bei mau mengakhiri aliansi ini, biar nanti akhirnya ya provinsi Yi bisa ada alasan untuk menyerang provinsi Yi begitu ya. Itu sih yang gue tangkap dari rencana si Zoyu begitu ya. Ya namanya juga kalau dalam peperangan segala cara ya dihalalkan saja begitu ya, namanya juga untuk agar ambisi dan impian penguasa yang bisa terwujud, semua cara ya harus bisa diambil gitu, bisa dilakukan. Oke, paling itu saja yang bisa gue sampaikan di akhir video kali ini, dan ya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video dan channel gue, dan kita bertemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.